Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab tamhid di jilid 5 halaman 21. Materi baru. Ini pembahasannya tentang domir ana. Saya atau aku. tape Di sini ana ada alif. Tetap ada alif dan ketika di ketika washal ini tidak dibaca panjang ada maddi waslan jadi ketika washol ya tidak dibaca panjang apa artinya tidak dibaca panjang alifnya tidak dibaca dibaca wa ma ana minal musyrikin ana pendek wa waqfan tapi ketika waqaf dibaca kalau berhenti di situ kalau berhenti di ana. Dan ini rata-rata wakofnya tidak bagus ketika berhenti di ana. Tidak semua tapi ya seperti misalnya wama ana kita berhenti di sini. Ini wakofnya ya tidak bagus karena kenapa kita pisah antara mubtada dengan khobarnya. Ya kita pisah mubtada dengan khobarnya. Tapi anggaplah kita diuji di tes ya kita disuruh wakof di situ maka wakofnya harus dua harf Alifnya di dibaca. Wa ana. Bisa? Saya ulangi. Ana. Alifnya sini. Dia dibaca ketika wakof saja. Wakof di domir ana ini. Tapi kalau waslan dibaca sambung. Alifnya tidak dibaca. Coba baca. Langsung dicontoh di bawah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ya, kita baca pendek karena wasol, karena baca sam. sam. Kalau kita berhenti, baru alifnya dibaca. Misalnya kita berhenti. Wa ana, wa ana, dua harokat. Wa ma ana, dua harokat. Tapi sekali lagi itu wakofnya tidak bagus. Karena kita memisah antara mubtada dan khobarnya. Tapi anggaplah kita dites sama guru, diuji sama guru, kita suruh berhenti, maka harus dibaca du, dua harokat. Baca. Oh. قال أنا أحيي وأميت أنا همسني بجاه همس هنا؟ تا سكون قال أنا أحيي وأميت أنا أكثر منك مالا وأعز نفراه Apa di ya sini? Malan Nafarun Nafarun Tamjiz Mana isim tafdilnya? Akhtaru dan A'azdu A'azdu asalnya A'zazu Dipindah harokat Zain Ke A'in Kemudian Karena huruf sejenis di Idagom A'azdu Asalnya Af'alu A'zazu أعز نفر يا نفرا تميز وقش لا لأغلبن أنا ورسلي وإنما أنا نذير مبين ولا أنا عابد ما عبدتم. فقال أنا ربكم الأعلى لا إله إلا أنا فاعبدون قل إنما أنا بشر مثلكم وأنا أعلم بما أخبركم وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمونَ

يا ويلتى أألد وأنا عجوز وأنا خير المنزلين انا انبئكم بتاويله فارسلون اذا وانا من الضالين Wa ana lakum nasihun amin Aminun sebagai apa ini? Nah, naat. Ini man. Ini mubtada ya. Nasihun mubtada. Wa ana nasihun laku lakum. aminun lakum. Terus. in إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا مالاً نما نما Mana isim tafdilnya? Asalnya akun lah Aklalu. Ya, aklala. Ya. Waladan sebagai apa? Hah? Ah, ah, atau kepada malam. Bagus. Sip. Siapa yang baca? Sudah persiapan? Taip. Jadi ini materi Ya, nanti kita baca itu ketika tanwin bertemu dengan hamzah washol ya hamzah washol di sini bisa alif lam bisa ya lainnya maka tanwinnya dilepas ya. kemudian nunnya nun sukunya dikas kasroh. seperti ini ya tanwin bertemu hamzah washol ahadu ni ya jadi nun sukunnya di kas kasroh. Ahadunillah. Ya. Ahadunillah. Ya. Kan ahadun nun sukunnya ya di Jadi duni du duni dan ini tidak harus ke alif lam. Seperti di sini ya ini bukan alif lam. Intinya Tanwin ketemu Hamzah wasol maka nun sukunnya itu dikas dikasroh. Dikasroh. Kalau musaf cetakan Indonesia itu ada nun kecil baru dikas kasroh. Kalau kita tidak ada. Tapi ada rumusnya seperti ini. Ini satu halaman penuh. Ya, InsyaAllah Allah di pertemuan setelahnya. Sekian. Subhanallah Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh.